Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di catatan Jusnara. Kali ini catatan Jusnara mau mencatat tentang pelajaran yang Jusnara dapetin tentang rumus aset. Rumus current aset itu meliputi apa aja? Current asset itu meliputi inventory, material, VIP, work in process, product. Ini di current asset terdiri dari inventory ditambah material ditambah work in process ditambah product. Ini disebut current asset. Tapi ini disebut total inventory. Nah, kemudian untuk mendapatkan total current asset-nya dari total inventory tersebut ditambah dengan debitor. Kemudian ditambah dengan cash and balance. Cash and balance bank, kemudian yang lainnya. Ini ditambah. Ini disebut hasilnya nanti total aset. Ini adalah penghitungan rumus perhitungan current asset. Apa tadi? Mari kita ulangi. Terdiri inventories ditambah material ditambah work in process ditambah produk. Namanya menjadi total inventories. Nah, untuk mendapatkan hasil total current asset, ini current-nya. Total inventory ditambah dengan debitor, ditambah dengan cash and balance bank, ditambah dengan others. Nah, ini dia hasilnya nanti disebut total current asset. Itulah rumus diri pada total current asset. Terima kasih sahabat Jusnara.